Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. What's up, gang? So hari ni aku kembali lagi cewa. So hari ni kat tengah aku ada RPM 80 kit yang built in battery punya, yang bukan yang pro, bukan yang pro. Yang pro dah external, ada pakai apa? External battery. So hari ni aku nak buat unboxing sikit, kita nak usah-usah tengok dalam ada apa kan. So dekat kotak luar dah, bila hangpa beli macam ni lah hangpa akan nampak dalam kotak dah. So kat depan dah ada tulis sikit lah hang kata apa yang baru tentang RPM 80 ni. So adjustable airflow, ada dua tank, satu RPM OCC RPM punya tank, satu RGC punya OCC punya tank. Lepas tu dia ada contoh pasal kuih dah yang baru RGC. Tak apa nak nampak sikit. Okay, RGC. Lepas tu dia kata compatible dengan RPM 40 with all RPM 40 punya kuih. 3000 mAh punya bateri, 80 watt. Lepas tu dengan chip dah yang baru IQ80 chip. So fast charging kan, macam biasa fast charging kan. So jom kita tanpa melengahkan masa. By the way, belakang dia dah tunjuk kot lah apa-apa yang kita akan dapat dalam lah. Okay, jom. So dalam dia macam biasa manual. Okay, manual dia, cara isi flavor, cara adjust apa semua, masukkan kuih apa semua. Siapa yang rasa nak baca boleh baca lah kalau beli nanti. So macam aku suka baca lah benda-benda ni. Ha, yang ni. So ni barang dia. So dia bagi sana. Okay, dia bagi wire USB apa dia ni, wire apa ni kita tengok. Aduh, micro lah geng. Micro USB je bagi. Tak boleh nak fokus lah. Micro USB je bagi. Come on lah semua. Come on lah. Micro USB je. Ish, aku naknya kalau boleh nak semua port punya company tolong ah bagilah type C kan. Type C. Oh, ngam. So ni push ketat elok. So ni port yang, so aku asingkan dulu dia punya tank. So macam yang tengok sat. Oi, serabut kepala tu. Aku kalau buat scene suka macam ni memang serabut sikit. Semok. Tak mau noh. So ni dua tank yang berbeza tau. So ni RGC punya tank dan ni RPM standard punya tank. Saya bagi fokus dulu. Alright. So dua tank yang berbeza, kapasiti yang sama kalau aku tak silap lah. Dia 5 ml dua-dua. Kau tahu macam mana? Jom kita try check balik. Ya, dua-dua sama 5 ml. Dua-dua 5 ml. So dua-dua 5 ml. Apa yang membezakan RPM dengan RGC punya call? Kau lah kalau hantar macam apa dulu, mana satu RGC, mana satu RPM. So atas dah ada tulis tau. Kalau kata tempat pasar ni atas dah ada tulis tau. Kalau macam ni, Allah, terus tak boleh fokus. Ha, contoh malpuan RPM. Ni RPM, mana RGC. So RPM, OCC dia RPM punya lah, standard lah. So yang ni RGC punya. Pelakat dulu ni. Ya. Oh dia, kepala bapak dah. Huh, bosak elok. So siapa yang dah biasa rasa boleh komen kat bawah lah kan. RPM 80 ni, adakah dia upgrade yang besar berbanding dengan RPM 40? Kalau kalau tanya aku, daripada aku punya pengalaman, memang upgrade yang sangat besar lah. Siapa yang pakai RPM 40 nak upgrade RPM 80 kan, ha, memang puas hati lah. So kalau tanya aku lah, antara yang external battery dengan internal battery ni, mana yang aku lagi suka? Aku lebih suka yang built-in ni lah. Yang internal punya bateri lah. Aku tak pun minat sangat bateri yang boleh cabut ni. Memang senang lah kalau siapa yang ada yang player-player vape yang lama, mereka ada bateri banyak kan. Senang lah untuk mereka. Macam aku tak apa nak minat sangat lah. Walaupun misal kata aku ada bateri ke apa, tapi tak apa nak minat lah. So
depan macam besar. Smoke V1 real game changer. Oh, padu kan. So dia sampai 80 watt. Agak laju juga lah nak pergi ke 80 watt lah. Boleh turun balik lah. So lepas sampai 80 kita boleh pusing balik. Oh, kat satu pun boleh pusing 80. So ada GC ni 0.17. bila hampa beli dapat 0.17 dengan dapat 0.4 RPM nya. So oh, puas hati lah. Siapa yang minat nak layan freebie tu kan, ha, siapa yang nak layan freebie boleh sumbat lah ni lah. So aku nak buat testing pun tak boleh, puasa. So nanti kalau ada berkesempatan nanti aku kembak lah. Sekali ni kita layan unboxing saja. So okay, sampai di sini saja. Siapa-siapa yang dah try RPM ni, masuk dengan flavor apa, boleh komen kat bawah. Ataupun nak suruh, nak suggest kat aku dengan flavor apa yang sesuai masuk kat RPM ni, boleh beritahu. Nanti kita akan try lah. Okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Kita jumpa lagi video akan datang. Yeah.